La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعه ومواله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب mana hadis keutamaan orang-orang yang berilmu dalam beribadah dibanding dengan orang-orang yang beribadah tanpa menuntut ilmu bagaikan keutamaan bulan dibanding dengan bintang gemintang. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, marilah ta'alim pada malam hari ini kita sama-sama buka dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni amin. Para ikhwan, mari kita lanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram. Hari ini memasuki babul libas, bab pakaian. Kita masuki hadis nomor 545. Hadis nomor 545. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amir Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير رواه أبو داود وأصله في البخاري dari Abi Amri Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya akan ada dari umatku beberapa kaum yang akan menghalalkan yakni kemaluan dan sutra. Yeah. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud, tapi asli daripada hadis ini dari Imam Al-Bukhari. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, yang akan terjadi di dalam kehidupan umat Islam ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini pada akhir zaman ini, yaitu orang-orang yang akan menghalalkan dua hal ini,
yaitu Al-Hira wal-Harir. Yang pertama yaitu tentang kemaluan. Dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan taqrabuz zina atau perbuatan zina. Dan yang kedua adalah tentang berpakaian. Hanya saja hal yang kedua ini dikhususkan bagi kaum laki-laki, pengharamannya, baik itu emas maupun memakai sutra, ya, al-harir atau sutra ini. Oh, di dalam sebuah hadis disebutkan uhilla dhahabu wal harir lil unasi min ummati wa hurima ala dhukuriha, dihalalkan bagi para wanita yaitu emas dan sutra, wa hurima ala dhukuriha, namun diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Kemudian hadis yang berikut, hadis 546. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa lubsil harir wad dibaj wa an najlis alayh, rawahu al-Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk minum dari bejana yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, yaitu terbuat dari emas dan perak, dan melarang pula kita memakan padanya. Jadi minum dari bejana, semisal gelas yang terbuat dari emas maupun perak, demikian juga makan dari yang terbuat dari emas dan perak, tentu berupa ya piring, ya, berupa piring. Ya, wa ayyakula fiha, dan melarang kami untuk memakan daripadanya. Artinya memakan yang diwadahi dengan piring yang terbuat dari emas dan perak. Wa lubsil harir, dan dari memakai sutra. Memakai sutra. Juga memakai sutra yang tipis maupun sutra yang tebal yang disebut dengan ad-dibaj. Wa najlisa alaih, dan juga kami dilarang oleh beliau untuk menjadikan hamparan buat duduk di atasnya. Digelar seperti halnya hamparan tikar ataupun sajadah, ya. Ya, untuk duduk-duduk di atasnya. Nah, ini yang terlarang dalam hadis ini. Jadi rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang ke-547 para ikhwan dan akhwat. An Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isbi'aini أو ثلاثين أو أربعين متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita atau melarang kami memakai sutra melainkan sekedar lebarnya dua jari atau tiga atau empat jari. Muttafaqun alaih,
Akan tapi lafaz itu bagi imam muslim. Jadi hanya diperbolehkan beberapa sentimeter ibaratnya ya, kalau dua jari, tiga jari itu ya, mungkin 5-10 sentimeter, mungkin hanya untuk kalau mungkin bagian baju kerahnya mungkin supaya mudah untuk pencucian dan lain sebagainya, ataupun untuk ujung lengannya sebagai ya semacam mungkin hiasan. Ini berdasarkan hadis ini ya, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati keduanya oleh Asy-Syaikhani, yakni Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu maksudnya. Wal lafdu li Muslim, adapun lafaz hadis ini adalah dari Imam Muslim. Kita baca syarah atau keterangannya. Kata sebagian daripada ulama bahwa kadar beberapa jari yang dibolehkan itu ialah di tepi pakaian atau menjadi sebuah selendang ya, syal gitu. Jadi hanya kain yang untuk dililitkan di leher ya, semacam syal gitu ya. Ini dalam keterangan di dalam kitab ini. Baik, kita lanjutkan para ikhwan, hadis yang ke-548. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin fi hikatin kanat bihima, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah ya, memberikan kelonggaran kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair untuk memakai baju sutra di dalam pelayaran dikarenakan adanya penyakit gatal-gatal pada mereka, muttafaqun alaih. Ini juga adalah merupakan pengecualian ya, disebutkan di dalam hadis ini dengan lafaz rukhsa, memberi rukhsah, artinya rukhsah itu adalah keringanan tertentu bagi orang-orang yang ada halangan ya, ada penyakit. Jadi dengan memakai kain sutra ini menyebabkan nyaman bagi tubuh yang berpenyakit tadi itu, yang ada sakit gatal-gatal di badannya, seperti itu para ikhwan. Namun pada dasarnya untuk semua ikhwan yang tidak ada masalah, kembali pada asli hadis bahwa wahurrima ala dzukuriha, diharamkan tetap bagi laki-laki mereka akan emas dan juga al-harir, yakni sutra ini. Para ikhwan, kita lanjutkan hadis yang ke-549. An Aliin radhiyallahu anhu qala kasani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khullatan siyara fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-fadaba fi wajhihi fa shaqaqtuha baina nisa'i, muttafaqun alaih, wa hadha lafdhu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beri pakaian kepada saya, yaitu kain sutra genggang. Saya keluar dengan memakainya.
Tetapi saya lihat kemarahan di wajah beliau. Maka saya bagi-bagikan di antara perempuan-perempuan di rumah saya. Muttafaqun alaih. Tetapi ini lafaz dari Muslim. Maka kita perhatikan nih keterangan di dalam kitab hadis ini. Berkata pengarang Fathul Bari, telah sabit bahwa segolongan dari sahabat dan lainnya memakai sutra. Telah berkata Abu Dawud bahwa lebih daripada 20 sahabat memakai sutra. Ibnu Abi Syaibah riwayatkan bahwa sampai kepada Marwan bin Hakam beberapa selendang dari sutra. Maka ia pakaikan dia kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan segolongan ulama memandang larangan memakai sutra itu sebagai larangan makruh, bukan larangan haram. Ya, ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi kalau kita tarik dari kesimpulan ini, ada sebagian ulama yang hanya pada tingkat makruh saja pelarangan memakai sutra. Ya. Ada juga yang tetap pada aslinya tetap haram. Sesuai hadis wahurima ala dzukuriha itu hanya diberikan kelonggaran bagi beberapa daripada sahabat yang punya permasalahan pada dirinya berupa sakit gatal-gatal pada kulit mereka sehingga mereka patut mendapatkan rukhsah atau keringanan. Apakah hal ini ditinjau dari segi sulitnya pakaian sutra dan mahalnya ya sehingga hanya diperbolehkan bagi kaum wanita, wallahu alam bisawab. Ya, jadi tidak dijelaskan secara rinci para ikhwan dan akhwat sebab diharamkan pemakaian sutra ini berbeda dengan yang lainnya, pakaian yang lainnya yang diperbolehkan. Meskipun ada juga pakaian-pakaian yang lain yang bisa akan mahal harganya ya. Tapi ini mungkin ditinjau dari segi materialnya ya. Material pembuatan daripada kain al-harir atau sutra ini jadi berbeda bahannya yang tentunya mahal, tentunya seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis 550. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilla adh-dhahab wal hariru lil inasi ummati wa hurrima ala dhukuriha. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa shahahahu. Ini hadis yang tadi kami sampaikan di awal ya para ikhwan ya. Ternyata ada di nomor 550 daripada hadis di Bulughul Maram ini. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda diharamkan emas dan diharamkan pula sutra. Ya, dihalalkan maksudnya. Dihalalkan emas dan sutra kepada perempuan-perempuan dari umatku dan diharamkan atas laki-lakinya. Jadi uhilla adh-dhahab wal hariru lil inasi ummati. Dihalalkan emas ya maupun al-harir yakni sutra bagi perempuan-perempuan di antara umatku. Wahurima ala dzukuriha dan diharamkan atas kaum laki-lakinya. Ya. Rawahu Ahmad diriwayatkan Imam Ahmad wan Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi juga At-Tirmidzi wa shahahu dan disahkan pula olehnya.
keterangan hadis itu, Ibnu Hibban katakan di dalam sahihnya, ma'iul tidak sah hadis Ali yang telah lalu itu belum diterangkan atau belum terang keharamannya. Jadi kata beliau ini ma'lul ya, ma'lul atau tidak sah akan hadis Ibnu Hibban, dikatakan dalam sahihnya. Hadis yang maksud tidak sah itu adalah hadis yang baru saja dibacakan, yaitu 550 ya. Namun tetap kita kembali pada prinsipnya bahwa hal-hal yang ini adalah perselisihan ya di kalangan ulama muhaddisin ya. Maka paling tidak ini adalah sebagaimana ulama yang berpendapat ini setidaknya adalah makruh bagi kaum laki-laki. Hadis 551 An Imran ibni Husaini radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi alaih. Rawahu Al-Baihaqi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila Ia telah beri nikmat atas hambanya, bahwa Ia melihat bekas nikmatnya itu atasnya. Ini maksudnya adalah Dia bisa menggunakan ya, nikmat Allah yang Allah berikan, ya, berupa makanan, minuman, dan juga perhiasan-perhiasan. Selama itu tentunya adalah tidak melanggar daripada syariat yang menentukan keharamannya. Sebagaimana pada makanan dan minuman yang pada umumnya adalah halal, namun manakala ada pengharaman, maka itulah secara ilmu syariat ada pembatasan yang halal dan yang haram. Demikian juga masalah pakaian seperti itu. Kemudian hadis yang ke-552 An Aliin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qassi wal mu'asfar. Rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai satu macam pakaian yang ada padanya sutra dan kain yang dicelup kuning, pakai usfur yang diberi warna kuning. Jadi kita tahu di sini tambahan satu lagi, yaitu kain yang dicelup dengan warna kuning ya, usfur itu. Jadi di sini dengan muasfar yang diberi warna sofar, yang diberi warna kuning, yang dicelup warna kuning. Diriwayatkan dia oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Ya, jadi ada baju pakaian yang dimasuki unsur harir ya, atau apa tadi? Ya, adanya sutra di dalam baju itu. Dari hadis ini tentu tidak berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya, hanya saja ada yang disebutkan di hadis awal bahwa beberapa
jari lebarnya yang ditolerir ya istilahnya, yang diberi rukhsah selain dari orang yang punya masalah pada sakit kulitnya tadi. Nah, di sini di hadis ini jelas dilarang oleh Rasulullah SAW memakai pakaian yang ada padanya sutra. Tidak disebutkan berapa sentimeter ya, berapa jari, berapa inci dan lain sebagainya. Tapi ada bagiannya, ada masuk sutra. Dan yang kedua adalah kain yang celup berwarna kuning. Warna kuning di ada pelarangan ya. Mungkin ini masuk dalam ranah sebagaimana rambut putih tidak boleh diberi warna hitam ya, semacam itu. Abdullah bin Abi Quhafah ketika pulang dari sebuah peperangan dilihat Rasulullah SAW rambutnya putih semua, maka Rasulullah memberitahukan atau menasihati Abdullah bin Abi Quhafah, yakni Abu Bakar ya, dalam hal ini bukan bapak daripada Abu Bakar, bapak daripada Abu Bakar, Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi beliau itu rambutnya sudah putih semua, maka oleh Rasul disuruh beri warna, tapi hindari warna hitam kata beliau. Malah di hadis ini beliau membolehkan warna yang bagus tuh yang merah ataupun warna kuning. Nah, seperti itu. Namun dalam hal hadis ini, hadis yang ke-552 ini justru untuk baju tidak boleh diberi celupan warna usfur ya. Warna kuning. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang sampai pada keterangan larangan di hadis ini belum tentu kepada haram. Ini menurut kitab hadis Bulughul Maram. Ini belum masuk pada ranah haramnya. Tinggal kembali lagi kepada kita tentang bagaimana keinginan kita untuk mengenakan sutra ini, seperti itu. Jam berapa ada? Masih berapa menit? Hah? 8 menit lagi. Kita lanjutkan sisa hadisnya itu. Ya. Hadis yang ke-553. An Abdullah ibn Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala ra'a alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini muasfaraini faqala ya faqala ummuka amaratka bihadha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr ia berkata terlihat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kain yang bercelup kuning atas diri saya. Jadi Rasulullah melihat dua kain ya, baik itu berupa kain atasan baju ataupun kain bawahan berupa kain seperti kita ini, kain sarung masalah seperti itu, yang dicelup dengan warna kuning. Ya. Maka sabdanya, apakah ibumu menyuruh kamu memakai ini? Nah, ini mungkin ini jatuhnya pada seorang yang masih muda ya, sampai Rasulullah menyebutkan ibumu, ibunya yang mendiakan pakaiannya. Apakah ibumu membolehkan pakaian ini? Gitu. Ibu dari sahabat ini maksudnya. Diriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Ini pertanyaan ini sebenarnya bisa difahami bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai ya sahabatnya ini mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna warna kuning, warna usfur.
Kemudian yang hadis yang akhir di bab ini, di bab al-libas ini, An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha bahwasanya ia keluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, makfufat al-jaibi wal-kummaini wal-farjaini bid-dibaj, yang lehernya dan dua tangannya dan dua belahannya bersulam dengan sutra. Jadi ada jubah Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Asma. Asma ini adalah kakak kandung dari Aisyah, ya, kandung dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma namanya. Beliau keluarkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lehernya, di lehernya itu bagian leher seperti yang saya bilang tadi, dan dua tangannya dan dua belahannya bersulam sutra. Jadi leher kemudian belahan, ini maksudnya ini belahan yang buat buka ini, sama di dua tangan. Wallahu alam tangannya yang pendek ataukah tangan lengan yang panjang hanya sebagian ini, karena kebanyakan baju-baju orang-orang dulu tidak panjang seperti ini. Banyakannya bajunya hanya pendek seperti ini, lebar, sehingga kalau orang bertakbir pada saat itu masih kelihatan bagian ketiak kalau mengangkat tangan yang tinggi. Ini termasuk kita ini lengan panjang rata-rata, ya. Dulu itu kerahnya tidak seperti kita ini, kerahnya dia akan melilit, mengelilingi bagian leher di bawah ini, tidak rapat seperti ini. Ini mungkin sudah ada mode yang dari negara lain mungkin, ya, ini, ya. Kalau aslinya seperti yang kita lihat yang banyak bersulam di pinggir-pinggir sampai ini pinggiran begini lehernya. Kemudian dibuka di sini. Ada yang pakai kancing, ada juga yang langsung dibuka begini, tidak ada kancingnya. Seperti itu yang dimaksud dengan dua belahannya ini. Ya, seperti itu. Rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Wa zada, dan ditambahkan, kanat inda Aisyata hatta qubidat faqabattuha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fanahnu nafsiluha fanahnu nafsiluha lil marda yustashfa biha. Wa zada al-Bukhari fil adabi al-mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ati. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan asalnya adalah Imam Muslim dan ia tambah, ya, hadis ini adalah ia, yakni jubah itu di sisi Aisyah, artinya ada di rumah Aisyah hingga beliau wafat. Lalu saya Asma binti Abu Bakar maksudnya pegang dia, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, tapi kami cuci dia untuk orang-orang sakit, dijadikan dia penawar, ya. Dan Bukhari tambahkan di dalam kitab Adabul Mufrad, dan adalah ia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai dia untuk, ya, bertemu utusan-utusan dan di hari Jumat saja. Itu dipakainya khusus saja, kata di dalam riwayat hadis ini. Jadi demikianlah, karena ini sudah masuk waktu Isya. Demikianlah, ya. Sudah masuk waktu. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.